Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pembangunan kampus ITB Cirebon segera dibereskan. Dirinya berharap di masa kepemimpinan Rektor ITB yang baru, pengembangan SDM unggul khususnya di Pantura untuk keadilan pendidikan di Jabar. Ditemui usai pelantikan rektor perempuan pertama di ITB, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya agar pembangunan ITB di Cirebon segera dibereskan. Dengan begitu, pengembangan SDM unggul khususnya di Pantura untuk keadilan pendidikan di Jabar bisa dibantu oleh rektor tersebut. Menurutnya, saat ini ITB Cirebon sudah mulai konstruksi sehingga mahasiswanya masih belajar di Jatinangor. Dirinya pun menargetkan tahun ini pembangunan kampus tersebut selesai. Ridwan Kamil pun meminta pertolongan agar ITB membantu fasilitasi pemerintahan di sektor teknologi. Kami ada program yang sedang kita intens bersama persetujuan Dewan, yaitu membangun ITB di Cirebon. Nah, kita mudah-mudahan dalam kepemimpinan Prof. ini bisa kita bereskan secepatnya, sehingga pengembangan SDM unggul khususnya di Pantura untuk keadilan pendidikan di Jawa Barat bisa dibantu oleh ITB Cirebon. Sementara itu, Rektor ITB periode 2020-2025, Reini Dewi Rahadikusuma menyatakan harapannya agar dirinya bukan menjadi rektor perempuan terakhir di ITB. Reini pun menyatakan wanita merupakan komponen yang sama besarnya dengan laki-laki, sama-sama ingin berkontribusi. Tantangan untuk 100 tahun mendatang berbeda dengan 100 tahun sebelumnya, sehingga Reini menegaskan saatnya mulai membangun dan menyusun lagi untuk kedepannya. Tidak ada kata terlambat, 100 tahun atau berapapun, memang wanita itu adalah komponen yang sama besarnya ya dengan laki-laki. Jadi kita juga sama-sama orang yang ingin berkontribusi. Jadi bukan apa-apa, tapi kami itu sama juga memiliki keinginan ingin berkontribusi sama besarnya. Selama 100 tahun ITB berdiri, Reini mencatat sejarah sebagai rektor perempuan pertama. Saat ini selain Reini, di Jawa Barat ada setidaknya dua rektor perempuan, diantaranya Rektor Unpad dan ISBI. Budi Hartati, Bandung TV.